Pemirsa, bagaimana keadaan Anda sekarang? Masih baru saja tiba di rumah, langsung bergabung di Kata Berkait. Selamat datang, dan ini sudah masuk ke babak yang ketiga. Angka sementara 33 untuk Eni dan rekan-rekan, dan 49 untuk Deden dan rekan-rekan. Kita lihat sekarang ke layar monitor, kita akan masuk ke babak yang ketiga. Ada kata kaya dan kata miskin. 4 buah bintang dan sebuah kata bonus plus mempunyai hadiah sebagai berikut. Bu Zulham, silakan. Silahkan tebak, karena satu buah televisi warna dari Kata Berkait telah menanti Anda. Kami bantu dengan satu huruf dari belakang. Oke, ya. Yurike, your light is on. I know, di bawah kaya. Di bawah kata kaya, ada M. Manusia? Bukan, sayang sekali. Silahkan Koni. Di bawah kaya. Di bawah kaya, ada M dan A. Masyarakat. Bukan, waktunya habis pula, silakan. Di bawah kata kaya. Di bawah kata kaya ada M, A dan T. Coba jawab. Mata. Mata. Bukan. Bisa juga tapi Deden, silakan. Ya, di bawah kaya. Di bawah kaya ada huruf E. Materialistis. Materialistis bukan. Silakan gilirannya. Di bawah kaya. Di bawah kaya ada huruf materi. Materi, betul sekali, materi. Kepikiran. Materi membawa mereka menjadi 45, mengantar menjadi 45. Silakan. Di bawah materi. Di bawah materi ada P. Pembaca. Aduh, sayang sekali. Silakan Rifki. Di bawah materi. Di bawah materi ada P dan R. Ayo, kalau susah kenapa nggak minta di atas miskin? Di bawah materi. Masih tetap di bawah materi, ada E. Udah dibilang, diingat kalau susah pindah aja. Di mana pasaran, sekarang? Pasaran. Di atas miskin. Pintar Koni. Oke, silakan. Mudah-mudahan. Ada B, tetap susah. Apa ya? Kan dua-duanya susah sekarang. Ayo, pilih yang mana, tetap susah. Ayo, Henry. Di bawah materi. Di bawah materi ada huruf S. Prestasi. Sayang sekali, silakan Deden. Ya, di bawah materi. Baik, ada huruf A. Sorry. Presentasi. Presentasi, betul sekali, presentasi. Menjadi 69 nilai mereka. Silakan Rifki. Di atas miskin. Di atas miskin ada B dan A. Baru waktunya habis. 69 itu angkanya bagus ya. Di atas miskin. Di atas miskin ada B, A dan N. Bantuan. Bantuan bukan. Silakan Koni. Di atas miskin. Di atas miskin ada huruf G. Tenang penonton. Bangkrut. Bangkrut, tepat sekali, bangkrut. Koni Dio. Memang bangkrut. Silakan Deden. Ya, di atas perusahaan, di atas bangkrut. Di atas kita bangkrut. Perusahaan. Perusahaan, bagus sekali. Hebat sekali, dia tahu loh. Sebenarnya kamu guru silat atau paranormal sih sebenarnya ya, Bu ya. Oke, silakan Rifki. Di atas perusahaan. Di atas perusahaan. Aduh, sayang sekali, silakan Eni. Di atas perusahaan. Di atas perusahaan ada K dan E. Kecil, sayang sekali bukan. Tenang penonton. Di atas perusahaan. Iya, ada huruf U. Keuangan dan iya. Anda menangkan permainan ini. Henry, kurang cepat. Eni dan Yurike. Aduh, ada sayang sekali ya. Dan selamat buat Rifki, Deden dan juga. Terima kasih. Koni Dio. Oke. Dan di antara presentasi dan keuangan itu adalah kata bonus plus adalah laporan keuangan, laporan presentasi. Dengan demikian kita sudah memberikan semuanya tapi belum memberikan hadiah buat Eni. Inilah dia Bung Sulam, silakan. Eni tidak perlu kecewa karena satu bingkisan manis persembahan dari Kata Berkait milik Anda, dan untuk Henry dan Yurike, triring salam dan terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi permainan nanti di babak bonus gampang aja, Deden. Pokoknya ya, hanya tinggal mencoba merangkum apa yang disampaikan oleh Rifki dan Koni. Gak susah, 10 kata cuma. Oke, hadiah utamanya sudah menunggu. Oke, bagaimana?
Apanya tegang? Gimana? Tegang kamu enggak? Enggak ya, biasa aja. Biasa ya, Dene? Lumayan. Lumayan ya. Coba salaman dulu. Lumayan tegang-tegang. Dingin lumayan. Oke, dan kita punya waktu 90 detik untuk menjawab seluruh pertanyaan di sini. Berapa jumlah hadiahnya? Bung Sulam, silakan. Kesempatan Deden membawa pulang uang tunai Rp3.500.000 dari kata berkait cukup dengan 10 kata termasuk kata emas. Oke, kata emas. Tapi sebentar Den, mau nanya, Rifki udah berapa lama bergabung dengan Sabuk Emas? Sekitar 3 bulan. 3 bulanan ini? Ada perbedaan gak sih antara membawakan acara kerjaan sebelumnya dengan membawakan acara tinju? Perbedaannya ya kalau sebagai presenter ya kita mempresentasikan suatu acara kan. Tergantung apa itu. Kebetulan saya sport jadi ya. Oh, jadi enggak ada masalah ya. Masalah. Tinju-tinju. Oke, kalau gitu Rifki sukses buat buat Anda dan Deden udah siap ya? Benar? Siap benar ya? Benar. Oke, kalau begitu. Baik. 90 detik yang sekarang kita gulirkan dan silakan lihat layar monitor Anda masing-masing. Konsentrasi, kita mulai dari sekarang. Tukang di pasar. Palak. Preman. Yes. Pembela negara. Patriot. Patriot. Zodiak. Wanita kembar. Dua kata, jangan. Hati-hati. Zodiak. Ya. Mau dipas? Pas dari, aja. Dari Cina. Sio. Sio, betul. Suara tinggi wanita sopran terus alat ya. Dari Arab musik salah. Dua kata. Terus sialan ya, lebih cepat lagi. Dipimpin oleh Yasir Arafat. Mesir. Bukan. Tulang. Punggung. Belakang. Bel. Pas. Transportasi. Dengan. Bambu. Ya. Pas. Pas. Oke, waktunya habis sayang sekali. Aduh. Saya lupa nanya, ternyata tegang rupanya. Oke, gak apa-apa. Yang pertama sekali emang preman tukang palak di pasar itu adalah tukang palak di pasar preman. Kemudian patriot itu adalah pembela bangsa, betul. Kemudian zodiak dengan lambang wanita kembar itu adalah Gemini, tapi sayang dua kata disebutkan. Zodiak asal Cina adalah Sio, betul. Kemudian sopran, betul. Alat dari Arab, dipikir alat apa dari Arab? Alat buat gedein apa? Enggak gedein apa, jangan mikir yang gedein otak. Iya kan? Iya, makanya dia pikir apa nih? Ditambahin sama dia musik. Dua sama dia ditambahin. Oke, kemudian yang dipimpin oleh Yasir Arafat adalah PLO. Tulang belakang, punggung adalah blikat. Itu adalah ketak emas kita. Dan transportasi dengan bambu adalah getek. Mestinya geli bahasa Sunda apa? Getek. Aing mah getek, ya kan? Oke, dengan demikian. Deden orang Sunda padahal kan? Iya. Tadi Sunda. Geli bahasa Sunda, getek pasti dia jawab. Oke, Rp1.300.000 untuk Deden. Dan selamat, Rifki. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih.